Timnas Indonesia berhasil menang 6-0 atas Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dalam jadwal kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 12 November 2023. Dimas Derajat bersinar dalam laga melawan Brunei. Ia berhasil mengemas hat-trick atau 3 gol pada menit ke-7, 72, 92. Sementara itu, 3 gol Timnas Indonesia lainnya dikemas oleh Rizky Ridho menit ke-11 dan Ramadhan Sananta menit ke-63, penalti menit ke-68. Gol Dimas Derajat sekaligus memastikan kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Ini jadi modal penting Indonesia menatap laga kedua di markas Brunei pada 17 Oktober nanti.